Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala yang mana kini yang warok masih tetap diberikan kesempatan yaitu diberikan umur panjang, kekuatan juga keselamatan sehingga yang warok sampai saat ini masih tetap dapat menjalankan aktivitas yang ditugaskan amanah dari Mas Karyo untuk selalu mengaktivitasi di dalam kemungkinan-kemungkinan di dalam Padepokan Sendang Sejagat. Namun Eyang masih tetap aktif untuk menjalankan tugas-tugas mulia tersebut. Selain itu juga Eyang Warok tidak pernah lupa untuk mengirimkan salam selawat kepada junjungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan beliau pula lah Eyang Warok mohon pertolongan di hari ayat nantinya. Kepada para pecinta YouTuber sekaligus para netizen semuanya saja berada yang di dalam negeri maupun di luar negeri, Eyang Warok mengaturkan salam sejahtera buat Anda sekalian. Namun Eyang Warok tidak ada bosan-bosan untuk memohon bantuan, doa dan restunya agar Eyang Warok selalu mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang mana setiap saat untuk melaksanakan yaitu tugas-tugas Eyang. Tapi saya juga tidak pernah lupa untuk membalas jasa kebaikan daripada para pecinta YouTube sekaligus para netizen di mana saja berada. Kami ucapkan semoga Anda selalu mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimurahkan rezekinya pula. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa Eyang Warok terhadap Anda sekalian. Tetapi ini saat ini Eyang Warok selalu berjalan-jalan untuk mengaktivitasi di dalam perjalanan ini yang penuh dengan liku-liku, selalu menghadapi cobaan dan ujian apa saja yang selalu yang jumpai seperti perjudian, pemerkosaan, jinah, minum-minum, mabuk-mabuk, mutilasi, pembunuhan, dan sebagainya. Itu tetap tugas Eyang Warok di mana saja berada. Karena pada umumnya, apalagi pada warga-warga yang selalu yaitu untuk merongrong keselamatan di dalam padepokan, itu sangat berbahaya sekali. Jadi makanya Eyang Warok tidak pernah berhenti. Hujan maupun panas, siang maupun malam, Eyang Warok tetap menjalankan tugas-tugas tersebut. Namun sekiranya pada pagi ini, Eyang Warok ya sangat lelah sekali karena tadi sudah berjalan-jalan melusuri keluar masuk hutan. Tapi kebetulan di dalam pinggiran desa ini ada warung. Ya warung ini istilahnya warung Bokde ini ya kok ya baik kali hatinya. Sudah tahu kalau Eyang ini mungkin berkelana, nggak bawa duit, ya disilahkan minum katanya, masalah ini gratis. Oh kok ya ada juga orang yang masih mulia gitu. Ya jadi kita ya, baik sama, maka akan ada yang lebih baik dari kita. Ya. Ya siapa tahu ya kita juga mana tahu walaupun tutuk-tutuk istilahnya kita ini di warung sambil minum, ya pas siapa tahu dapat jalan tahu terbaik, mendapatkan, menemukan solusi-solusi yang inginkan. Ya siapa tahu juga, biasanya orang mencari kerjaan juga kadang-kadang duduk di warung bisa mendapatkan solusi loh. Betul. Jadi ya inilah ya, tapi beginilah kita juga kameramen, ya kita jangan lupa karena kita semuanya untuk menghadapi masalah ini dengan ketentraman hati yang menyenangkan hati. Itu lain tak bukan kita ini untuk melaksanakan kerjaan apa juga diawali dengan solawatan. Kira-kiranya kan lebih bagus kalau seperti itu kameramen. Ya sudah kalau gitu tolong bantu untuk membacakan solawat agar agak dingin hati pun Eyang juga.
Kita mulai. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan selawat-selawat tersebut, ya banyak sedikitnya, karena itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang waras juga sebagai hamba Allah merasa dingin dan sejuk. Yang ya, ada apa ya gerakannya, Nay? Ini kayak Mbak Jodipo, bukan? Yang mana? Itu belakang, Ayang. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jaya Dipo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, ya. Jaya, jaya. Lah, kue jarangnya mulai nang Jawa. Lah, kok bisa kan kini, jaya? Ya, 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 ya. Kita sejati ini waro. Ya, 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 ya. Pasti hati ini kerasa nanti apa-apa. Ya, 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 ya. Oh, ya benar, benar. Yang gue merasa ke sesuatu hal, ya pancen liku-liku kehidupan eyang-eyang waro serta kabeh waro sedulurmu, ya kayak roto-roto eneng kekisruan. Jadi surasane ngatimu sing kok pikirke nang Jawa maune kepiye kok iso ne krasa ngene. Apa isih topo? Oh ngono. Isih topo patenku ngatake. Ya, ya, ya. Ono dulurmu padha gelut. Dadi bantu. Ya, ya. Bantu eyang. Ya, 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 ya. Makane aku mlakure. Bahkan bajuku sampai lali tak tinggal nang kuku. Loh, nye gubok endi to iki, Mang? Gubok ana. Oh. Batu. Oh, dadi kowe wis mampir-mampir, ya wis pokoke nglang jagat nandi wae, wis kok leboni, dadi nang gubok kok ampiri klambimu ketinggalan. Iya. Banjur kowe mau wis mampir nang padepokan, nang padepokane Mamas Karyo apa urung? Aku ora mampir, aku langsung tembak ring. Oh. Aku sekarang arek ndelok padan, Eyang. Iya. Terutama iku Eyang dhisik. Ya, ya, ya. Karo wong liya. Pancen bener. Yen kawulaku sing wis manjing menjiwa raga marang pun Eyang, ya mestine wae ya sing katon-katon ya Eyang. Ya, 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 ngono. Ya. Dadi ya, ya. Eyang ora apa-apa to. Ora, insyaallah. Kaya eyangmu iki ya pancen sak suwene kok tinggal. Selama kamu tinggalkan ya eyang ini banyak-banyak liku kehidupan, ada suka maupun duka. Karena tugas amanah yang dibebankan eyang Warok ini dari Mamas Karyo ini cukup berat. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang merongrong, yaitu jiwa keselamatan warga yang dipadepokan, itu beban eyang semuanya. Jadi weh, seperti ini Joyo Dipo, ada menjumpai eyang perjudian, minum-minum arak, mutilasi, pembunuhan, pemerkosaan. Oh, masalah orang drama. Oke, okay. Orang delomok. Yuk. Ya, tapi eyang ora apa-apa. Insya Allah yang ora popo. Ananging, oh, Joyo Dipo inget
awake dhewe duwe dulur senajan dudu warok ming akrab karo Grandong kuwi eling apa ora? Wis eling. Wis eling. Lah iku sing pertama-tamane awale ku mau brutal. Dene mbok menawa keliling-keliling nyandhi-nyandhi rupane pengaruh ambek jenenge kelompok bandit blegetekan iku jenenge Robert. Lah dadi dene saiki rupane terpengaruh karo Robert sehingga dene lali ambek Eyang malah jumpa sama Eyang ini dihajar. Wah, wis ora blok. Dadi piye taun ani dene? Wis pokoke ora ndlomok. Tak ning sabar, sabar Jaya Dipa sabar. Iku kan sik sepintas kilas. Ceritane ya sampe dengkule Eyang iki peot iku ya perbuatane Grandong. Wis ngono. Nomor lorone kaya kakangmu Suro Manggala ya juga kaya ngono. Wis dadi bocah murtad brandal sampai saiki urung ning tobaté. Mbuh minggat nanti asal ketemu Eyang iki Eyang dibuante. Diangkat dhuwur tak pikirku ki emen sayang marang Eyange. Masa wis dhuwur lah ngangkat diceblokne glebuk. Wah, Eyang iku tambah mengsel dengkule. Kaya ora kanggo gawe dengkule iki. Dadi yo, tapi yo wis sing wis berlalu ya men berlalu. Cuman kaya Grandong saiki wis tobat. Grandong untuk iki dheweke nang Padepokan wis dadi wong santri. Pada waktu iku dheweke bejat kaya ngono dereke ora menyadari. Mbok menawa keneng santet tenung jenggas ya ora ngerti sehingga dheweke ku lupa diri ngono lho. Tapi saya iki wis api to ya. Saiki api. Alhamdulillah. Keinginane wis ketemu marang pun Eyang malah njaluk ngapura, njaluk maaf marang pun Eyang mergo kejadian kuwi tanpa di luar nalar, tanpa disengaja seolah-olah dhekne ora inget apa-apa. Dadi ngerti-ngerti ya mbuh cuman dheweke ku rumangsa duwe dulur kembar. Saat mulai cilik sehingga dewasa dene orang rumangsani yang perbuat apa-apa ngono. Isine dene ku enggak sadar diri. Mangkane dhek terjadilah nglakoni hal kaya ngono marang pun Eyang. Dadi ya maripatku. Heeh. Koyo ndelok sakate memang ya karo Suro Manggala. Iya, kuwi jelase tak kei weruh wae. Sakti kan ya wis suwi anggone ngawula nang Padepokan. Iya. Ah sakti kakangmu sakti wis dipercayakne saiki dadi wong agung nang Padepokan ya wis mamas karya percaya marang sakti. Ananging kaya kakangmu Suro Manggala ya uga kaya Grandong mau wis sipate angkara murka lali marang sedulur kelakuane brutal weh saiki melalang jagat mbuh nyandi-nyandi ya dadi ya kuwi lah ya nate ketemu marang Eyang Eyang ya dipolo dianiaya ya ketemu marang kakangmu Saketi ya brutal ya guelut karo si Saketi lah ya kuwi pun nganti tekane saiki urungan yang keputusane. Oh, jadi ya, iku kepiye lah. Ya pantes wae kowe Jaya Dipa. Anggonmu krasa atimu, getarane atimu terah ya. Para warok kakang-kakanganmu iki ya terah murat marit nang Sumatera. Bahkan Eyang dhewe nanging ya ngono lho, bejane si Eyang iki berhubung Eyang iki wis tuwek. Jadi ya mbok menawa iman lan pikirane Eyang iki sik tetep kukuh bakuh. Orang yang berubah apa-apa selalu ngadepi pikiran sing andap asor ayam tentrem gemah ripah loh jiwa loh jinawi ya iku pikirane Eyang. Jadi ya Eyang tetap sehat sampai saiki. Among wae keinginane rong dino sing wis pungkur ya dengkule Eyang ya diingklang kuwi Eyang eneng setengah wulan
Jadi nanti Suro Gento para mikir kembantu yang ini. Oh alah, nek kaya Suro Gento kadang-kadang ya eyang pun ya ora mudeng, ya maklum lah adimu sing ejek enom pikirane jek elon-elon men. Ya sembuh nanti. Eyang rada watuk iki ya. Tangung besek. Ya ngombe besek. Suro Gento cek sehat. Alhamdulillah. Suro Gento sehat. Tapi ini orang-orang. Orang. Ya masalah itu keparengane memang songko Gusti sing Aryo jagat itu mau. Suro Gento itu orang di pikiran ngini-ngini. Orang di pikiran neko-neko. Kayak ya bocah meligi. Nanti ngadimu sing ragil itu loh Suro si Suro Gento iki mau ya bocah sik enom dasar ya nganu sik elon-elonen urung duwe pakem urung duwe ugeran pikiran dhewe-dhewe ya mung kancane rono ya grutuk rono kancane rene grutuk rene ya sing wis rada temu iki ya seliramu kakangmu saketi kakangmu Suro Manggala ya kakangmu was kita pun boh minggat nyandi sampai saiki ya urung mulai Manggala jahat ya yo Suro Manggala saiki masya Allah entek pemuda-pemuda desa dicuci entek entung kabeh lah Suro Manggala kuwi ngerti ya kakangmu kuwi saiki dadi guru geledekan kuwi lho muridnya banyak sekali muridnya itu muridnya selalu walah pokoknya enggak mempunyai pri kemanusiaan muridnya itu yang dipimpin oleh abangmu yaitu Suro Manggala. Oh wis di luar batas pri kemanusiaan. Jadi nak ngono critane. Iya. Berarti yang wis pernah dibanting ta karo nek. Walah ya mbok percaya kowe tekono para netizen iki kabeh para kameramen, para master iku ngerti kabeh nek yang iki di Pulau Soro. Iku ping pindho. Dua kali yang ini diperlakukan seperti itu. Lah yang ini yang tertipu gini. Dia itu meluk-meluk eyang. Wah, sudah 3 hari, 4 hari yang kita tidak berjumpa. Sayang sekali aku sama eyang. Diangkat dhuwur begini loh. Sudah dhuwur gitu sampai sudah di atas dijuatuhkan gini bu ceblok yang sudah ceblok diidek astagfirullahaladzim oh, ya Allah gantuk ya buat ya sing sabar dulu sing sabar jaya tipe masalahnya itu abangmu itu memang sudah brutal enggak tahu Toto Kromo sudah kebalut iman dan pikirannya kebalut dengkul ini loh. Lada ini iso kayak ngono mbien berbaik karo sapa ya iku awale ketemuane karo jenenge Dukun Kirobet boh sapa lah Suro Manggala karo Ki Acong ah Suro Manggala kalau enggak salah terpengaruhnya sama Ki Acong lah mangga Ki Acong wis tobat saiki. Ya dia ini harus mesti tanggung jawab. Oh, waktu kita jumpa sama Ki Acong, Mbok Menowo, sampean iki mau isih kenal karo Suro karo Ki Acong. Kan isih kenal Mbok Menowo isih nang kene urung oleh Jawa to. Wis, dadi ora weruh. Bar mateni sapa kae? Iya, iya, iya. Rata sapa kae? Oh, lobok bumi. Iya, bar mateni kae. Aku mulih to. Mulih iya. Kita mulih wong telu karo. Iya. Ya nanging eyang pun uga kaya ngene juga atine merasa terpanggil harus iki mulih nang Sumatera dasar beban tanggung jawab eyang nang Jawa iki mau selesai kabeh urusan iki lho urusan bagi lemah-lemah warisan iki lho dadi wis tak selesaine kaya Pak Dene Kenut barang kuwi kan ya adine eyang ya iku selesai tapi atine eyang iki krasa ngono lho getarane seorang tua ini getarannya terasa merasa terpanggil koyoke kaya enek sing nyeluk kon mulih nang Sumatera ya kuwi to kedadeane setelah mulih nang Sumatera ya kuwi wis repot nang Sumatera iki ruwet undet-undetan koyo cara taline wis bubrah kuwi angel dibenakne kaya ngono kuwi
Jadi sing eyang apa iso merubah sipate Suramanggala. Suramanggala. Nek eyang iku mau wis katek tenan wis kuatek lek ku momong Suramanggala kadek biyen murid sing tak tresnani ternyata ping pindho ping telu mbuh ping pat anggone yang ketemu marang Suramanggala tapi ora iso nek kon berubah ora iso. Ini kita kadang-kadang aku nak kelingan poro warok kakangmu murat marit baik yang pun berada sih loh yang ini kekelingan nah tahu kan netizen seperti inilah sifatnya oh, orang tua aku lali astagfirullahaladzim iya loh wis patang telurku assalamualaikum seeleng gak anu mbak seeleng lara karo aku Joyo Dipo. Joyo Dipo pun iki netizen. Oh, iya iya. Iki uga wis suwi ngawula marang kon Eyang, ya murid Eyang, tapi ya adi-adine saketi. Ya adine Suramanggala, adine Waskita baru dene. Nah, ya iku. Dadi ya piye meneh kan ya ngono. Aku pun ya wis ora mudeng. Nanti ini ya ah, sing kepiye aku ada tak cukup kelambi ku disik oh ngono sekalian ada yang cukup boleh telur-telurku sing ya ya mbak menawa aku ditinggal nongkono mbak menawa warga nang ladang waruh kelambingku ndak marahi dadi risiko murat marit ya enggal cukuen ya pumpung urung ketemu kam, marang warga ya wes sayang aku tak ya wes tak adum selamat assalamualaikum hati-hati waalaikumsalam assalamualaikum master waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo sepatang aku tak pamit assalamualaikum ya iya wes waalaikumsalam astagfirullahaladzim ya begitu para pecinta YouTube sekaligus para netizen sekiranya Eyang Warok sudah mendapatkan kesenangan pada saat ini yaitu kawulaku Joyo Dipo sudah pulang ke Sumatera lagi insya Allah dapat membantu dengan kerepon Eyang jadi karena Eyang pun ini sudah minum-minum kopi di warung Eyang untuk melanjutkan perjalanan Eyang di mana saja berada tetap akan tempuh jadi saya tutup sampai di sini dulu perjumpaan kepada para netizen di mana saja berada Eyang Warok mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lingkar mingkur hengang koro Sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi mamas karyo binti adoi sifat kang koro nanging ojo nganti lali diwaca terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati bersama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adik langkat stabat 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 sprobot mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu serasi dunia menggimari kusti ojo simpan dendam mirin jarawati ketui soi klasa berlantah wakal ilmu bisa mancing gawe pukal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbater salah PSS.